Hello, what's up guys? Apa yang terbaru di channel Jelsi Motorcycle? Kali ini saya akan membahas tentang dua rival abadi yang sedang berada di atas angin dalam urusan penjualan motorcycle-nya. Dan selalu bersaing di segala jenis motor yang dirilis, baik itu motor matic maupun motorsport, yaitu Yamaha Motorcycle dan Honda Motorcycle. Sebelum saya review kedua motor ini, secara detail jangan lupa subscribe my channel supaya kalian tidak ketinggalan informasi tentang motorcycle. Oke guys, mari kita bandingkan perbedaan atau persamaan mendasar saja dari kedua motor ini. Mungkin belakangan ini kehadiran all-new Yamaha R15 di kalangan motorsport membuat pesaing penjualan semakin memanas untuk memikat hati para motorsport lovers. Yang pertama, di bagian depan, tepatnya pada desain lampu terlihat dari sudut lancip dan penggunaan lampu yang kian sipit. Sistem pencahayaan LED pastinya. Keduanya menerapkan panel instrumen yang lebih modern. Selanjutnya, di bagian speedometer, sama-sama menggunakan speedometer yang informatif. Bedanya pada R15, settingannya lebih personal, karena bisa tulis nama pemilik motor. Selanjutnya, ayo kita beralih ke sistem suspensi. Menurut kalian, siapa yang lebih unggul? Pada bagian depan, CBR menggunakan teleskopik, sedangkan belakang menggunakan rolling. Mari kita lihat rival abadinya, Yamaha R15, ternyata menggunakan upside down pada suspensi depan dan monoshock pada bagian belakang. Silahkan nilai sendiri guys, mana yang lebih unggul. Selanjutnya pada mesin, Yamaha menggunakan SOHC, sedangkan Honda menggunakan DOHC. Kapasitas mesin untuk julukan si kuda besi ini sangat jelas, Honda kalah CC dibandingkan dengan Yamaha. Dengan mesin 155cc dibandingkan dengan CBR 150cc. Dan diunggulkan lagi telah menggunakan assist and slipper clutch, teknologi yang membuat perpindahan gigi lebih cepat dan mudah. Selanjutnya, pada bagian kerangka, Yamaha mengandalkan Delta Box Frame, sedangkan Honda memilih untuk menggunakan frame model Diamond. Oke guys, mungkin itulah perbedaan dan persamaan mendasar dari kedua motorsport ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Update informasi Anda di channel Jelsi Motorcycle.